Mapak perak-perakan pilkada Kelawan Bulatra tahun 2020 nu bakal datang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung natahkan sebuah strategi keur ngarojong perak-perakan pesta demokrasi sangkan lancar. Eta hal teh diharap mampu ngurangan penyelimpangan anu ilaharna karandapan dina perak-perakan pemilihan umum. Minangka tarekah pikeun ngurangan jumlah kasus panyalimpangan dina prak-prakan pilkada Kalawan Walatra dina tahun 2020 nu bakal datang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung natahareun sababaraha strategi. Eta sajumlahing strategi teh kawas pengawasan partisipatif, ngarekrut panwascam, sarta sosialisasi anu dikokolakeun kalawan mayang kasakumna masyarakat. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solihudin, eta hal teh dilakonan dumeh pancen pokok sarta fungsi Bawaslu ayeuna nyaeta nyinglar panyalimpangan pemilu. Lianti kitu patali jeung DPT atau daftar pemilih tetap pihakna bakal nyorang koordinasi jeung Disduk Capil nyindekeun keaslian data masyarakat Kabupaten Bandung sangkan ulah tepika karandapan pemungutan suara ulang. Salah satu contoh adalah memang DPT ini adalah sangat rawan. Nah, DPT ini kita akan awasi setelah salah satu dari sekolah kader pengawasan partisipatif itu adalah untuk menekan supaya tidak terjadi PSU. DPT, terus kemudian pencalonan, terus kemudian kampanye, itu juga sama. Nah, kita akan berkoordinasi dengan Disduk Capil bahwa sejauh mana hari ini masyarakat yang sudah terdaftar di atau yang sudah mencetak. Dan kita akan menginventarisir, mengidentifikasi bahwa masyarakat yang benar-benar asli Kabupaten Bandung itu mana. Dina nasna-nasna eta strategi teh dipiharep mampu ngeunyangkeun pesta demokrasi anu dipaju kalawan lancar sarta jumlah kasus panyalimpangan bisa dikurangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.